salah satu pendukung jenengan karena waktu Oke,
langsung ini sawahnya gorongan itu akan tangi kuat berhasil terpencil Pak, terpisah dengan RT-RT yang lain. Jadi wilayah kami itu dipisahkan oleh sungai, bentaran sungai dengan perkampungan hampir sama Pak tingginya. Jadi pada saat banjir otomatis wilayah kami tergelap. Dari sungai, aku butuh menemukan omae lho ini yang kamu dengan menurut-menurut ini bukan yang aku menurut-menurut dengan saya bilang saya gak bisa kerjakan itu kalau di rumah. Akhirnya warga ngobrol sama yang punya rumah ya, yang di rumah saya dibongkar. Nah kalau seperti itu saya butuh warga oleh sebenarnya ditanya gede belum maling kota itu menurut-menurut omae warga itu bisa karena jangan omae itu agak kelep bapak dan banjir. Jadi kenapa saya ingin warga dan pemerintah ini jadi satu? Lain bermakna orang ngomong si bangun salah, yoi di Indonesia karena menyebabkan banjir, RT, RT bapak RT, orang dulu banyak sakit toh. Karena itu kita tidak boleh mengatakan saya di foto kita menjaga satu dua orang yang mengorbankan berapa kampung seperti apa? Nah ini harus dijaga betul. Kalau ternyata masih salah si jiluru itu korban ngomong ngake itu bisa diganti. Gak bisa dijarno. Aku gak kelapa-lapa karena alhamdulillah di daerah Wonosobo, di daerah Karangpit langsung dibongkar sendiri diminta tidak karena menutup saluran. Nah ini saya ingin dulu nanti Pak RT dijelur saran-saran karena warganya diharu. Nah Pak, tadi ya apa nih? Sanyonya kok goku? Yohan kok boleh berhasil ya wis? Aku yang menengahin mulai layak hubungan jalan. Orang sih ngomong, waduh ini rohan pemerintah lu. Waduh, was wak, hancur. Ini saya tadi saya air dulu ini nah, kan dia sana-sana nih ditinggalin, paling itu ya. Jadi sarannya ini buat berhasil mana? Kalau ternyata problem barat, malah barno. Terus kan wali yang beruk, jangan keruk. Karena apa? Ada rumah yang mepet sama sungai. Ini kita salah sama ini. Pas aku beruk, ono, anu nih kan, ono tadi, pun jalan tempur. Aku ini lho, apa sih salah aku? Ini aku kayak ngurung ini mau ngake, kawan bagel. Nah itulah yang saya ingin. Mau suruh banyak fair lah. Jok, jajan. Kalau saya yang bisa, kalau kita saya ingin berbunuh. Jok, kalau warga dari Astro sendiri, saya rasa setuju. Entah kalau warga dari Sumangga, karena memang kalau warga Astro itu kebanyakan sudah punya surat semua, Pak Heri. Kalau warga Sumangga, saya kurang tahu. Apa Sumangga tuh, Pak? Ada. Itu surat dari cek lapangan. Perlu juga. Dari sampai di pemerintah Kuala. Orang-orang Pak, mana sana Pak? Itu tanahku, itu surat-surat tanahku, bokeh lho. Aku tanahkan itu kan tanah siapa? Tapi dengan catatan bahwa tanah itu sudah resmi. Dan tanah itu belum resmi lah, kalau surat itu mana sana, aku punya kalau surat yang apa? Jadi lu buka resik. Kalau saya menantahkan ke warga, ini aku mau ajukan ke sana, aku mau mereka mau petang, bukan Pak? Orang di tanah, orang-orang langsung nyalakan pemerintah, itu jadi susah ya? Siap. Ya itu yang menunjuk aja lah itu karena dulu Pak saya ini salah satu pendukung jenengan karena waktu itu saya sedikit kampanye untuk pendukung jenengan karena ditawari orang sebelah ini loh nanti kalau jadi terkait anggaran 150 juta per tahun Tidak, aku pernah RT, RW, LPRD
itu dibuat kuatan politik. Tapi ketika memilih menggunakan hati nurani, karena hati nurani tidak bisa memanas dan tahu mana yang terbaik. Tapi sampai aku menjadi kantin mulia aku, Pak Tur rumah oke. Sekarang sampai RB, jadinya nanti di warga, gimana warga dia rumah bisa tersebut. Amin. Si ngomong-ngomong, berhubungan ya.